Bukan berdoa makan dulu ya, berdoa sebelum memulai aktivitas di pagi hari. Berdoa dimulai. Oke. Pali. Utu. Oke. Itu jangan ada yang dihita. Dihabiskan. Video lagi. Bu, apa kegiatan hari ini? Hari ini kita kegiatan isi piringku. Sarapan bersama, empat sehat lima sempurna, atau makanan-makanan snack-snack yang bergizi seperti mungkin donat dan empe-empe ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembiasaan baik, positif, kegiatan positif yaitu hari ini khusus kelas 7. Istimewa karena mereka akan belajar googling membuat resep jamu ya untuk P5. Dilanjutkan besok bagi botolnya, kemudian kita panen juga hari ini. Oke. P5 panen di kebun tanaman obat warga SMP 1 Tanjung Palas bersinar. Yes. Ah. Semangat pagi. Pagi. Sekalian yang masih berada di kantin atau masih berada di kelas, mohon segera gabung di tempat yang sudah ditentukan sejak kemarin, sudah di-share surat elektronik SMP 1 Tanjung Palas. Itu surat elektronik namanya karena di-share di grup WA kalian. Nah, mohon yang masih berada di ujung kelas, yang baru datang lagi di tadi, silakan berdepan waktu duduk, lalu duduk. Ada makanan atau tidak makanan, tetap duduk di depan kelasnya masing-masing, nanti diawasi oleh wali kelasnya. Pagi-pagi kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mohon senyap. Setelah itu yang agama Islam nanti berdoa bersama setiap kelasnya berdoa sebelum makan. Kita berdoa dulu, berdoa sebelum memulai aktivitas di pagi hari. Berdoa dimulai. Amin. Yuk mulai makan sudah. Foto dulu. Oke. Bali. Foto. Oke. Foto dulu. Oke.
Jadi makanan itu jangan ada yang dihita, dihabiskan. Video lagi. Nur Akbar. Bukan mungkin, dia cuma melarang ini, melarang itu.